dari situ juga ada satu tempat syuting buat Lord of the Ring. Jadi kalau yang memang yang maniak Lord of the Ring itu, mereka ada beberapa tempat syuting dekat Masterton kalau nggak salah kotanya. Itu jadi sekitar utara daripada kota Wellington. Ya, jadi balik lagi, ini sekilas tempat syuting film yang dipakai sama Peter Jackson, ada di Pulau Utara. Mungkin kalau berkendaraan dari Auckland sekitar 2 jam, atau kalau dari Rotorua sekitar 1 jam, bekas lokasi syuting film, tapi disimpan, ditahan sama pemilik daripada lahannya, dan disetujui sama Peter Jackson, dan seperti saya bilang tadi, jadi pengambilan gambar di sini hanya tampak depannya saja. Kita bisa lihat seperti rumah Hobbit, ada pintunya. Dan ini cuma hanya salah satu lubang Hobbit yang bisa kita buka pintunya dan masuk ke dalam. Jadi mereka biasa syuting dari depan, lalu setelah itu sutradaranya akan potong setelah buka pintu, lalu atraksi di dalamnya itu, di dalam rumahnya, akan dilanjutkan di Weta Studio yang ada di Wellington. Nggak cuma foto-foto, tapi mungkin bikin event di sini. Iya, biasanya orang Indonesia kesini narsis dah. Udah nggak dengerin local guide cerita apa, mereka udah sibuk foto-foto. Saking bagus-bagusnya itu rumahnya kan warna-warni ya. Cantik begitu, hijau, bukit-bukit, ada sungai. Itu bagus. Jadi biasanya ceritanya apa local guide, tapi kita mah foto-foto orang Indonesia sibuk. Betul. Ya, dan di atas rumah itu ada pohon yang harga katanya bikin tempat itu ya, atasnya kan rumahnya, di atas rumah itu ada pohon palsu. Jadi pohon palsu itu buat rumah, dan pohon palsu itu sampai 2,5 juta dolar. Saya sampai bayangin mahal banget ya. Tapi itu pohon palsu itu seperti asli, dan mereka bisa cat, dicat kalau lagi mau musim spring, dia warnanya apa, dia kalau lagi mau bikin film apa di situ ya. Tuh Peter Jacksonnya benar-benar dia harus sesuai gitu, seperti yang dia suruh, harus hijaunya seperti apa, kuningnya. Nah, itu yang membuat filmnya itu bagus banget, Hobbiton banget. Ada glowworm ini sebenarnya cacing yang ekornya bersinar untuk menarik insek-insek buat mereka makan. Itu kita dalamnya nanti naik boat sebentar, tapi nggak boleh berisik sama sekali. Kamera juga ya, cuma ya nggak boleh kamera juga, betul, nggak mau merusak environment di sana. Treknya kurang lebih panjang sekitar 19 km. Daerahnya cukup menantang, tapi untuk trek-treknya mereka di sini di New Zealand bagusnya mereka ada bagi ya. Jadi untuk beginner, intermediate, advance, mereka bagi sendiri treknya. Jadi kalau mau diterusin jalan sepanjang 19 km, biasanya bisa mungkin di sekitar 2 hari kurang lebih ya, 2 hari 2 malam. Musim panas ya, karena kalau musim setelah habis musim dingin, di musim semi pun juga masih dingin, dan mereka diwajibkan juga untuk pakai pakaian atau membawa perlengkapan untuk 4 musim, karena bisa tiba-tiba 1 kilometer di depan dingin, 1 kilometer berikutnya lagi panas, 1 kilometernya lagi masuk hutan, jadi mungkin basah atau hujan segala macam, jadi harus lengkap dan siap semuanya. Di sini sih dekat sama Mount Ruapehu ya, kalau mereka yang suka lihat gunung salju di utara, Pulau Utara. Bisa juga dari sini ke Mount Ruapehu. Ya, Peak Island ini jadi kayak boleh dibilang kayak Pulau Seribu. Bisa dibilang kayak Pulau Seribu. Dia nama satu areal, bukan kepulauan juga, tapi ini adalah lokasi liburan musim panas. Jadi kalau yang mau cari pantai dan segala macam, semakin ke utara dari Pulau Utara, pertama ini dari Auckland sekitar 3 jam itu kita bisa menikmati wisata pantai. New Zealand sebenarnya dari barat ke timur itu tidak jauh, mungkin 100-120 km kita bisa lihat pantai. Cuma biasanya memang yang cuacanya stabil setiap tahun, walaupun musim dingin tetap hangat, itu adalah di Bay of Islands seperti ini. Aman, mereka tapi biasanya setiap berenang pasti akan ada bay watch istilahnya, lifeguard, betul. Dan yang pastinya nggak usah khawatir kalau kita pergi masuk hutan, itu di sini tidak ada namanya reptil, tidak ada binatang buas. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa untuk hiking, masuk hutan, trekking, segala macam semua aman di New Zealand ya, tidak usah khawatir jadinya. Jadi nggak usah takut tidur atau ada lintah dan segala macam jadinya ya. Di New Zealand tidak ada ular. Ya, tidak ada reptil, tidak ada binatang buas, macan, singa, nggak ada, kucing garong juga nggak ada ya. Kucing garong. Di Bay of Island ini juga sebenarnya nggak jauh ya dari Auckland, 3 jam, one way. Enak ini buat pergi, kayak kita spend weekend gitu. Untuk nginep di Paihia itu, jadi di pinggir pantai, jadi seperti Lombok,
mungkin seperti Kuta juga dia ada satu daerah yang cukup agak ada hotel-hotel, restoran-restoran, kafe itu bisa menikmati. Nah, ini juga ada yang namanya 90 Mile Beach, tapi ini harus one day trip. Jadi dari pagi sampai sore, dia ada pantai yang cukup panjang. Ya, ada juga di pantai ini juga nggak boleh sembarangan karena pasirnya itu bisa menyedot. Jadi bisa kalau salah drive nanti bisa masuk ke dalam. Oh, sinking sand ya atau pasir hidup ya? Ada. Iya, jadi ya, dia jadi sebenarnya tambahan buat dari Ibu Rosa. Dia memang ada sistem pasang surut di sini. Jadi kalau kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan ada mobil yang kecelup, itu karena dia tidak mengukur pasang surut karena pasang surut di sini dia dari pasang dari surut ke pasang itu cuma perlu waktu biasa sekitar setengah jam sampai 45 menit sudah naik gitu ya. Nah, jadi kalau yang sewa mobil, ada beberapa company rental car di New Zealand, mereka tidak menganjurkan kita untuk menyetir di atas 90 Mile Beach. Dan kalau memang mau ke sana, itu biasanya ada bus-bus khusus yang memang seperti kita lihat di gambar, sudah disiapkan dan mereka istilahnya supir-supirnya pun juga sudah di-training dengan skill untuk bisa melihat atau menghitung waktu kapan itu pasang surutnya di sana jadinya. Bukan, masih naik terus ke utara, hampir ke ujungnya pulau utara New Zealand jadinya. Ya, itu juga, ini cruise ini biasanya kita bisa lihat lubangnya itu tergantung dari pasang surut. Kalau pasang dia nggak bisa lewat, surut otomatis baru bisa lewat jadinya. Nyangkut dong ya kalau ini ya. Iya. Ini di ujung, jadi di Bay of Island, tapi ini paling ujung, jadi ujungnya New Zealand, kalau dibilang nih, paling ujung utara New Zealand, ada lighthouse. Cakep buat foto-foto di sini. Ya, itu kurang lebih kalau yang masuk ke New Zealand dari Auckland itu bisa kurang lebih sekitar 6,5 jam drive non-stop sampai di Cape Reinga. Dari tempat parkir jalan sekitar 20 menit kalau nggak salah, terus pada saat kita sampai di Cape Reinga itu kita bisa lihat pertemuan antara dua laut jadinya. Dan itu menurut cerita legenda Maori, itu tempat mereka punya leluhur-leluhur semua di istilahnya dikuburkan di sana. Ya, jadi ini sama seperti tower-tower di seluruh dunia, contohnya mungkin seperti yang paling dekat di Kuala Lumpur, kayak Kuala Lumpur Tower ini jadi Sky Tower, bangunan tertinggi di Pulau Selatan, di belahan bumi selatan. Kita bisa skydiving, loncat bungee jump dari atas, lalu ada skywalk juga, ada restoran berputar, dalam satu jam kita akan berputar 360 derajat, lalu setelah itu biasanya juga kalau perayaan tahun baru, mereka akan tembak kembang api dari tower ini, terus lampu-lampunya juga biasanya berganti tergantung musim, tergantung mereka mau merayakan atau mengucapkan apa gitu ya, mereka ganti warna-warna lampunya, itu sesuai mereka ya. Sesuai dengan moodnya, tema mood ya. Ya, kalau dan di bawahnya di Seoul Tower, kalau di Korea Selatan bro, di Seoul itu dia kadang warna tower itu melambangkan polusi udara bro, ada juga begitu. Oh, oke. Okay. Kalau di sini di Auckland lagi nggak ada perayaan, dia akan nyalain biru karena itu adalah warna Auckland, sebutannya untuk tim rugby Auckland Blues, jadi mereka pasang lampu biru gitu loh. Nah, di bawahnya ada kasino bagi yang ke Auckland. Mau tukar uang di kasino biasa rate-nya bagus, terus juga ada hotel bintang 4, bintang 5, banyak sekali. Jadi benar-benar di pusat kota ini untuk kita bisa lihat Sky Tower. Oh, tadi udah disebutin sama Bro Welly, ada Skywalk, ada bungee, ya, boleh dicoba. Gitu ya? Ya, bisa lompat tuh dari paling atas tuh. Ada nah, seperti itu, betul. Ada, iya asik, ngeri-ngeri sedap. Dari 330 meteran lah kira-kira ya. Iya, ada Sky City bintang 4, ada Grand bintang 5. Sebelahan itu. Dan, iya, dan tidak jauh dari jalan Queen Street. Nah, jadi bagi yang adventure, ada adventure di Auckland. Bagi yang mau shopping di Queen Street, ada shopping street di situ. Dan nggak usah khawatir, Louis Vuitton juga ada di Auckland, Gucci, Prada. Ada ya. Tapi, tapi tidak ada tax refund seperti di Europe. Di sini New Zealand diambil sama pemerintahnya, walaupun kita turis nggak bisa klaim tax refund. Sudah masuk, sudah pernah jadi transportasi dari awal tahun 1900-an atau sebelumnya juga dari itu juga mereka sudah ada ya, jadi teknologi yang namanya kan Museum Transport dan Teknologi, jadi segala macam dari zaman dahulu, dari masa tram,
transportasi, lalu ganti, terus dari pesawat yang masih baling-baling dan segala macam, semua ada di sana, di dalam itu. Memang mungkin umumnya musim transportasi di seluruh dunia sama, kalau saya bilang. Tapi ini boleh dibilang pembelajaran yang cukup bagus juga kalau kebetulan jalan-jalan ke New Zealand untuk bawa keluarga ya, karena banyak sekali keluarga di Auckland terutama, mereka kalau hari Sabtu Minggu mereka bawa anak-anaknya untuk masuk ke museum ini ya. Ini dibuka untuk umum, tapi memang ada biaya yang harus ditebus untuk masuk dan untuk beli tiketnya. Ya, ini satu objek wisata juga, free, jadi bisa masuk ke sana. Nanti di sana bisa ngelihat satu bukit yang cukup tinggi, bisa lihat view dari kota Auckland, dari ketinggian. Cantik tempatnya, dia ada satu, dulu ada pohon, jadi dibilangnya satu pohon tuh, jadi dibilangnya one tree hill, jadi bukit dengan satu pohon di ujung atas. Auckland seperti San Francisco, San Francisco kan boleh dibilang landscape-nya banyak bukit-bukit, yaitu banyak gunung-gunung perbukitan, kalau yeah. Auckland cuma punya 7 bukit kalau nggak salah, dan memang ya bekas, dan ini sebenarnya dulu adalah bekas gunung berapi atau kawahnya yang aktif di Auckland ya. Itu bisa foto lubang kawah, dan kalau lihat foto yang kiri itu sih yang pasti dia foto pakai drone ya. Tapi kalau kita tidak, mata kita dengan setinggi drone, kita tetap masih bisa melihat gedung-gedung pencakar di sisi pelabuhan. Salah satu kita bisa lihat juga itu ada Sky Tower kelihatan dari situ untuk foto. Dan ini salah satu spot juga yang gratis, tapi kalau mau tahan dingin malam-malam, kalau mau lihat kembang api pada saat tahun baru. Ya, ini favorite place saya ini, Cathedral Cove. Jadi dia di pantai, pinggir pantai, terus ada lubang, ya itu seperti inilah gambarnya. Itu bisa, ya kita bisa lihat sini. Dia dekat sama Tauranga, Rotorua, bisa juga dari Auckland, cuma di sebelah kanan ya. Nah ini, kalau mau ke sini ada yang naik boat juga, bisa juga naik, maksudnya naik boat itu dari kota terdekatnya. Nah, itu perjalanan ke sini agak menantang sih, belok-belok-belok dari kota itu agak nggak gampang, tapi sampai di sini sih puas banget, karena pantainya bersih, putih, pasirnya, begitu. Kalau ngambil foto tuh cantik-cantik gitu semuanya, kayaknya buat beach lover sih, aku rekomen ini tempat. Worth it, dan agak sedikit olahraga, karena dari tempat parkir, jalan ke sini ada sekitar 45 menit lah olahraga. 45 menit untuk jalan dari parkiran ke tempat ini? Iya, jadi dia deket dari kota Coromandel, itu dari Coromandel kalau tidak mau jalan bisa naik boat, seperti yang tadi Bu Rosa sampaikan, tapi kalau yang hobi jalan, sedikit trekking 45 menit one way, untuk bisa melihat pemandangan ini, tapi sekali lagi worth it banget seperti yang Ibu Rosa bilang. Untuk lokasi pertama, kurang lebih setengah jam dari Rotorua, jadi untuk desa Maori di Rotorua kurang lebih ada 3 tempat. Yang paling nyaman, paling dekat ada di Te Puia. Itu salah satu keunikannya di antara semuanya. Semuanya punya tari-tarian atau pertunjukan Maori. Lalu setelah itu mereka juga mempunyai masakan yang dimasak dengan cara namanya hangi. Kalau yang seperti kita lihat di slide itu di gambar kiri itu adalah hongi ya. Jadi beda antara A dan O. O itu hangi artinya hongi ya. Okay. Ya hongi itu artinya ciuman atau salam tradisional Maori. Hangi itu adalah cara masak yang dimana dimasukkan ke dalam tanah, karena kan di Rotorua itu lah. Seperti ini di slideshow, jadi ditaruh di bawah batu-batu alami di bawah, jadi panasnya pakai panas bumi, lalu ditutup atas pakai karung basah, itu zaman dulu. Setelah itu direbus, dan mungkin kita bilang, bahasa Indonesia bilang dikukus kayaknya ya, dikukus itu bisa berjam-jam untuk bisa lembut. Nah, makanan utamanya dulu itu adalah cuma ayam sama ikan, tapi sekarang ini banyak campuran, jadi mau pilih daging sapi bisa, mau daging domba juga bisa, mau daging babi juga bisa, jadi bebas bisa dipilih ya. Nah, jadi yang paling dekat itu adalah Te Puia, cuma 5 menit dari pusat 10 menit kurang lebih, kurang dari 10 menit dari pusat kota. Mitai itu 10 menit, dan Tamaki itu setengah jam. Tamaki setengah jam dari kota Rotorua. Capek. Kalau nggak ada capek kurang gitu kayak. Tapi serbus-serbusan kan sama steam. Ya. Serbus-serbusan, ya. Betul. Nah, terus kalau yang Mitai, keistimewaannya kalau kita nggak sempat ke glowworm yang di Waitomo, di Mitai itu kita bisa lihat glowworm. Kalau yang mau lihat geyser itu jadi semburan uap air panas dari perut bumi
Itu Tepu ya doang yang punya. Jadi hanya bebas lah mau cari. But ya, sempat tinggal 2 tahun, tapi yang paling identik atau yang selalu menjadi pertanyaan pada saat orang ke Rotorua adalah, kenapa bau banget ya? Gitu. Jadi buat sobat kota, kalau yang datang ke Rotorua, jangan khawatir, bau itu memang seperti bau kentut, bau banget, ataupun juga bau telur busuk, itu adalah bau dari sulfur yang jadinya. Nah, tapi kalau kuncinya adalah kalau kita sudah di Rotorua lebih dari 2 atau 3 hari, bau itu rasanya sudah hilang. Tapi begitu kita baru nyetir, bahkan di dalam mobil atau ikut bus, tour. Kalau Rotorua sih kota turis ya, jadi dari Auckland kita biasanya drive ke Rotorua, itu sekitar 3,5 jam, 4 jam. Itu kota Rotorua banyak attraction sih sebetulnya. Jadi bukan cuma ini geyser aja, mereka juga ada... Nanti mungkin abis ini ada namanya Rainbow Spring, bisa ngelihat burung kiwi. Ya, bisa lihat burung kiwi juga di Rotorua ya? Ya, jadi Rotorua tuh, nah ini Rainbow Spring. Jadi ini bisa lihat burung kiwi dan binatang-binatang khas New Zealand. Dan selain itu Rotorua juga kalau dibilang bau, memang iya sih pertama kali masuk enter the city itu kayaknya agak bobo. Tapi kalau udah berapa jam, apalagi kalau udah satu malam tuh kita udah adjust. Udah biasa ya, kayaknya nggak terlalu rasa lagi. Pertama-tama aja nggak. Udah terbiasa ya. Kamu kentut ya, gitu kali ya. Ya, jadi tambahan sedikit, Rainbow Spring ini sebenarnya kayak ini, Mike. Kayak taman mini. Kalau taman mini kan seluruh Indonesia dibikin jadi satu. Ya. Nah, kalau di Rainbow Spring ini, mereka cuma kasih lihat flora dan fauna native yang dari New Zealand. Hammer Spring ada di Pulau Selatan ini, sorry. Pulau Selatan ya? Hammer Spring ini Pulau Selatan. Ya, sekitar 1,5 jam dari Christchurch. Jadinya. Okay. Di Rotorua banyak sekali tempat ini. Jadi dari mulai yang berbayar, seperti Polynesian Spa, lalu Hell's Gate. Nah, tapi kalau yang tidak mau berbayar, itu ada beberapa spring-spring yang kita harus istilahnya agak sedikit masuk kampung, tapi itu gratis, kita bisa berendam di situ. Itu favorit biasanya. Ya, betul, alam punya. Kalau kota yang ini ya, Hammer Spring, ini khusus banyak sekali spa dan untuk pemandian air panas, jadi alam ya, pemandian air panas alam, jadi namanya Hammer Spring, city-nya. Itu ada beberapa tempat seperti Mountain View, atau mungkin yang thermal spa biasa, itu bisa bayar, ada yang family pool, ada yang private pool. Jadi buat honeymooner ini tempat recommended. Benar. Ya, ini satu-satunya di dunia McDonald yang ada pesawatnya. Bisa duduk di dalam, kalau dia buka, duduk makan di dalam, dan cobain kiwi burgernya. Jadi hanya ada di New Zealand kiwi burger. Jadi dia depannya danau, Lake Taupo, pemandangannya juga danau, pemandangannya. Tapi ada pesawatnya, terus ada McDonald-nya juga. Jadi ini satu daerah ini di city area. Jadi air terjun ini kalau kita dari arah Rotorua sebelum masuk ke dalam pusat kotanya, jadi kalau restoran McDonald itu di tengah pusat kotanya. Nah kalau ini jadi dia air terjunnya tidak tinggi. Kalau kita mau melihat view bagus itu seperti di slideshow ada di sebelah kanan. Jadi foto dari jembatan itu kita bisa lihat arusnya. Atau kalau kita hanya mau lihat dengan mata bagaimana air itu turun dan terjun, itu ada di slideshow sebelah kiri jadinya. Kita berada di depan. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari depan, itu kita bisa ada kapal cruise seperti di slideshow yang kanan, warna biru kalau tidak salah. Ataupun juga bisa naik jet boat, jadi ada hookah jet. Nah, seperti di slideshow kita sebelah kiri, itu di mana boatnya itu akan mendekati ke dekat air terjun, dan kita bisa lihat dan air terjun ini uniknya adalah sebenarnya dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, hampir sebagian besar listrik dari pemakaian untuk Hamilton dan juga untuk Auckland jadinya. Okay, saya dengar itu air terjunnya satu detiknya bisa ngisi kolam Olympic size 11 detik udah penuh. Wow, iya. Saking kencengnya ya, saking derasnya, betul. Wow. Ini ada di kota Tauranga, kota pelabuhan. Dia ada satu daerah namanya Mount Maunganui, jadi kayak apa bilangnya ya, kayak kabupaten lah ya di kota itu. Dan karena memang kota pelabuhan, kita harus sedikit sekali lagi untuk bisa mendapatkan view ini, kita harus trekking naik ke atas sekitar 1,5 jam, naik ke atas gunung, namanya memang Gunung Maunganui. Dan pemandangan ini kita bisa lihat ya. Jadi itu di bawah itu pantainya, lokasinya mirip seperti di Kuta ya. Jadi satu sisi itu bangunan semua, lalu terpisah dengan jalanan, lalu setelah itu di depannya sudah pantai.
Dan ini memang pantainya salah satu yang boleh dibilang cukup menarik, banyak sekali yang seperti di slide show yang di kiri itu ya, jadi bukitnya, itu namanya Bukit Manggenui, ngarah ke bawah, dan itu bisa foto di sana, hasilnya bagus. Apa aku bilang, pantainya cakep ya, terus bisa ngelihat sunset di pantai, tapi pernah juga saya nginep di sini, Kota Toranga tapi ya, itu bisa ngelihat sunrise, jadi sunrise dan sunset. Oh, karena kanan-kiri ya pantainya ya, sunrise dan sunset soal jadinya. Dan sebenarnya dia lebih utama di... Ya, lebih utama di sunset, tapi ada beberapa spot kita bisa melihat dua-duanya. Provinsi yang pertama kali di dunia akan mendapat sinar matahari, sunrise. Okay. Tadinya Fiji yang pertama melihat, tapi karena dia bergeser waktu, jadi akhirnya dia tidak menjadi tempat pertama. Jadi Hawke's Bay itu provinsi pertama yang melihat matahari, sunrise. Ya, dan kotanya kota Gisborne, dan di daerah Hawke's Bay ini adalah favorit banyak winery, jadi kalau yang suka cari minum wine dan segala macam itu di Hawke's Bay ini banyak sekali winery dan tempat-tempat wine. Bacanya biasanya kalau bahasa-bahasa Maori ini jadi bacanya seperti kayak nyanyi. Blablabla gitu ya. Ya. Katumbaba ya. Seperti begitulah kurang lebih lah. Bro Wendy udah bisa loh bacanya. Coba gitu ya. Belum bisa, tapi biasanya saya coba dia, jadi dia biasanya bacanya itu adalah nyanyi lah tau mata fakatanga hangi hanga kau ta tau mata matai tai tari putu kaki kepika stop, udah gak bisa lagi. Wes jago. Ya udah lumayan jadi, lah nanti belajar jadi, lagi. Jadi ya. Ya jadi itu memang kalau bahasa Maori bacanya kita jadi kayak semacam alunan musik. Ya jadi nadanya gitu. Dan sebenarnya kalau kita bisa break dia punya itu jadi ya begitu. Yang identik adalah kalau di bahasa Maori itu dua huruf mati W sama huruf H itu dibacanya V ya, Victor. Queenstown ya, kota yang paling cantik di seluruh New Zealand, jadi harus wajib ke sini. Harus ya, jadi kalau misalnya harus ke New Zealand, ya, kalau bisa ke New Zealand, paling nggak harus ke Queenstown lah, paling dikit stay di sini di Queenstown. Karena banyak selain pemandangan, dia ada Danau Wakatipu, ada juga gunung-gunung es sekitarnya. Betul. Terus di kotanya bisa jalan kaki buat shopping, makan, kuliner, activity bungee atau shoot over jet. Kalau flight ada sebenarnya. Ada flight internasional juga, tapi hanya terbatas hanya naik Jetstar atau ya combine dengan Jetstar itu dari Sydney ke Queenstown. Ya, jadi jadi akses masuknya langsung ke Queenstown itu selalu melalui Australia. Jadi ya Indonesia harus berjuang dulu ke Australia, baik ke Sydney, Brisbane, Gold Coast atau Melbourne. Baru mereka ada direct flight ke Queenstown, tapi tidak ada langsung dari Indonesia. Untuk pintu gerbang New Zealand, yang utama itu adalah Auckland sama, paling banyak Auckland nomor satu, kedua Christchurch. Ketiga, tadinya kita punya Wellington, cuma Singapore Airlines sudah cabut penerbangannya dari Wellington keluar. Jadi untuk akses ke Wellington itu sudah tidak bisa dicapai lagi dari Asia, jadi harus dari Australia sama seperti Queenstown jadinya. Iya, harus naik gondola. Queenstown, naik gondola ya. Betul sekali. Naik gondola ke atas, bisa lihat view Queenstown yang kayak di postcard-postcard. Seperti ini gambarnya, di seperti slide show. Ini kota Queenstown kayaknya kan? Udah kota ya, itu di bawah Queenstown. Kalau yang mau skydiving, itu saya anjurkan biasanya pagi hari lebih bagus. Karena apa? Karena tekanan antara suhu dingin dan mau ke panas itu masih jauh ya, jadi biasanya bisa dianjurkan mungkin sebelum jam 9. Jadi biasanya paling bagus itu sebenarnya antara jam 6 sampai jam 9 karena belum sempat mau panas, jadi nggak ada tekanan, jadi kita biasanya tidak terlalu banyak turbulence. Terus tapi kalau yang takut skydiving yang asli, mereka ada bikin satu tempat namanya, sekarang mereka sebut, saya lupa namanya ya, I dive kalau nggak salah. Jadi mereka bikin kayak satu turbin, dikasih perlengkapannya, dan ini bisa buat skala umur. Mau anak kecil sampai umur dewasa atau oma-oma, opa-opa mungkin umur 80-90 bisa coba di sana. Jadi kita di turbin dalam satu tabung ditiup ke atas, jadi kita ada pengalaman seperti kayak skydiving gitu. Iya, skydiving betul. Nah, cuma bedanya kalau asli skydiving ini harus tandem, jadi tidak bisa sendiri ya. Jadi sorry, nama tempat ini saya baru ingat, bukan I dive, jadi tapi namanya I fly. Jadi saya terbang. Yeah. Betul. Okay. Gitu. Betul. Dan ada satu tempat rafting yang di Queenstown. Kalau kita mau pergi, itu dia punya trek memang bagus sekali. Dia punya sungainya. Itu perginya harus naik helikopter.
Oh, gitu ya. Jadi harus pergi di balik bukit. Jadi daerahnya remote sekali, tapi itu memang dia punya jeram itu sangat bagus sekali dan banyak sekali orang-orang yang mau pergi ke sana. Betul sekali, bangunan zaman era tambang emas. Yeah. Terus di belakang di sungai era tahun kita dikasih kesempatan untuk mendulang emas. Kalau kita dapat emasnya boleh bawa pulang. Oke, okay. Kalau dapat. Kalau dapat, biasanya akan dapat, cuma tergantung ukurannya seberapa besar. Karena memang masih ada emas di sungai tersebut, cuma pemerintah sudah stop penambangan tersebut, jadi supaya tidak merusak alam. Dan kalau sudah sampai di Aerotown, di mana sebenarnya di Queenstown juga ada, satu es krim namanya, tempat es krim namanya Patagonia. Itu enak sekali es krimnya, harus dicoba. 5 jam one way. 5 jam one way ya, berarti pulang pergi 10 jam kurang lebih. Iya, tapi okay, karena dia sepanjang jalan kita bisa berhenti di Mirror Lake, jadi ada kayak danau yang atas sama bawahnya itu sama ya, deket, kayak begitulah pemandangannya, kayak di postcard gambarnya atas sama bawah, Mirror Lake, atau berhenti di dekat ada balik. Makan siang di kapal ya, terus nah, foto-foto. Terus sekali. Bisa juga overnight cruise di sini, kalau mau bisa, ya? Malam di sini ada namanya, cruise-nya ini ada bisa buat overnight, jadi bisa bermalam di cruise. Okay. Tapi ya itu spesial, nggak terlalu banyak orang ikut dan dia limited juga. Matanya bisa naik kano. Ya, jadi dia kayak ada masuk ke satu bilangnya apa ya, fjord mungkin ya, atau sound lah. Apa bilangnya ya kalau bahasa Indonesia ya, Mike ya, sound teluk ya, apa? Ya mungkin teluk lah kita bilang ya. Jadi kapalnya masuk ke dalam teluk, lalu setelah itu matiin mesinnya semua, terus semua penumpang keluar. Yang kita cuma bisa dengar adalah suara musik dari burung berkicau. Wow. Jadi dia diam di situ kira-kira setengah jam hanya untuk kita kayak back to nature lah istilahnya. Kita dengerin suara alam. Itu suara air terjun digabung sama suara musik daripada burung-burung. Yeah. Ya, memang tempatnya bagus sekali untuk foto, dan apalagi yang memang pecinta warna ungu ya. Saya pernah ada satu tamu pecinta warna ungu. Dia sampai jadi dia biasanya mulai dari sekitar bulan Desember sampai Februari. Itu adalah musim-musimnya, musim puncak tingginya. Maret sampai November ada, walaupun kepotong sama musim dingin ya. Jadi balik lagi sedikit tadi, Desember sampai Februari itu masuk musim panas. Maret, April, Mei itu musim gugur. Juni, Juli, Agustus itu musim dingin. September, Oktober, November harusnya teorinya musim semi ya. Cuma saat ini masih, kita bisa bilang di New Zealand masih saat ini masih musim dingin karena udara masih dingin. Jadi ini di Wanaka ini, jadi tadi nyambung habis lavender nanti ke Royce Peak. Oh, karena gitu ya. Sama Wanaka naik ini mesti ada 3 jam one way, jadi hiking dia ada treknya untuk naik jalan kaki, tapi ya ada treknya, jadi nggak bilang apa susah banget. Biasanya orang Indonesia suka buat prewet juga, tapi ada juga yang naik helikopter kalau kayak ini kan. Nah, kalau prewet harus naik helikopter dong. Iya, kalau nggak pakai helikopter sampai atas sudah lemes. Nggak bisa foto lagi, nggak bisa senyum jadinya. Ini bagus banget buat prewet. Kemarin ada juga orang yang sampai sewa helikopter khusus buat membuat prewet di sini. Ya ini kalau latar belakangnya masih dekat Queenstown juga. Dekat Queenstown, dekat Queenstown. Ya, buat Instagram apa foto-foto pokoknya bagus. View-nya itu kalau ada gunungnya, ada danaunya, ya kayak gini fotonya. Terus ada dia bisa ada kafe yang cakep atau gambar cuma rumah merah aja kayak gitu tuh buat Instagram. Instagram tuh orang-orang pasti suka. Ini ya, bagus nih. Kurang lebih sekitar sejam 15 menit dari Queenstown, Glenorchy juga boleh dibilang sangat cocok untuk Instagramable. Karena apa? Karena film Narnia, Lord of the Ring, X-Men, mereka ambil syuting lokasi di situ. Oh. Jadi bisa dibayangkan kalau sutradara-sutradara aja ambil lokasi foto buat film di situ, pasti view-nya juga bagus sekali di situ. Ini dia dekat sama Mount Cook. Jadi dari Queenstown mau ke Christchurch, kita biasanya akan lewatin dari Queenstown ke Lake Tekapo, nanti Mount Cook, baru ke Christchurch. Jadi ini on the way ke Christchurch, kita akan lewat Lake Tekapo. Pemandangannya ini di sini asik banget, belakangnya itu pegunungan salju abadi, jadi mau kapan aja tuh ada kelihatan gunung-gunung saljunya. Selain ada gereja, orang juga bisa prewet foto di sini, juga ada hot, kayak apa bilangnya, hot buat mandi air panas juga. Ya, hot spring, hot spring. Hot pool. Ada hot pool atau restoran kecil gitu. Menikmati danau. Tempat paling bagus atau biasanya orang bilang tempat buat lihat
Aurora. Yes, tapi biasanya periodenya itu sekitar bulan 6 sampai bulan 7, dan biasanya itu mereka nggak ada kepastian. Yang mereka bisa pastikan adalah pertama, langit nggak boleh keluar bulan, jadi ya, harus istilahnya kalau kalender bulan itu. Jadi ya, jadi kalender bulan itu harus bulan muda, jadi tanggal misalnya tanggal kalender bulan ya, tanggal 1, 2, atau 3, atau maksimum sampai tanggal 5. Nggak boleh ada awan, bintang otomatis ada, kita bisa lihat, dan mereka ada aplikasi di telepon yang kita bisa install untuk bisa cari tahu mereka punya kadar solarnya seberapa tinggi. Ini favorit place buat Instagram, para orang yang suka foto Instagram, di sini gunungnya nggak habis-habis. Dan bisa foto di jalanan gitu saking sepi ya. Ya seperti di slide yang kanan bawah itu ya. Jalannya sepi banget karena mobil juga mungkin baru berapa menit sekali baru lewat ya. Jadi bisa foto-foto. Apalagi sekarang ini nggak ada turis, benar-benar sepi, hampir mati kotanya. Boat. Jadi bisa. Kita naik boat kecil, mendekat ke iceberg. Jadi iceberg itu es yang jatuh dari glacier, longsor. Masuk ke dalam danau, ya seperti gini. Nah, jadi kita benar-benar dekat sekali, kita bisa lihat iceberg kristal-kristalnya itu, dan botnya akan merapat, dan kita bisa memegang dia punya salju-salju tersebut juga. Nah, seperti slide show. Kalau foto-foto di sini bisa punya pengalaman seumur hidup nih, sekali seumur hidup ya. Untuk slide show yang di sebelah kanan bawah, itu dia, seperti itu kondisinya, seumur hidup. Tergantung, dia rutenya dari mulai dari Christchurch, ada stop di tengah-tengah di Arthur Pass, lalu dia akan habis di kota Greymouth. Nah, jadi biasanya sebenarnya yang poin bagusnya itu adalah dari Christchurch ke Arthur Pass atau sebaliknya, itu 3.5 jam, kalau nggak salah ya. Betul ya, bro saya, 3.5 jam kan ya? Kalau setelah saya, 2 jam. Kalau dari Christchurch ke Arthur Pass, dari Arthur Pass ke Greymouth, masih another 2 jam lagi. Jadi kalau mau yang 4 jam atau mau yang 2 jam pendek, bisa pilih. Bisa pilih gitu. Nah, cuma memang spotnya kalau saya pribadi saya bilang lebih bagus dari hanya untuk sektor Christchurch ke Arthur Pass. Bersih sih memang di sana, pollution-nya sedikit ya. Terus udaranya seger, langitnya biru. Enak banget deh, pokoknya yang namanya jerawat-jerawat juga bisa hilang mendadak. Gitu ya. Tapi langsung alus gitu kayaknya di sana seminggu. Saya ada pengalaman 2 tahun yang lalu, kebetulan diminta tolong untuk jadi local guide bawa turis dari Indonesia. Saya belum pernah ke Lake Matheson waktu itu, sebelum 2 tahun yang lalu. Lalu peserta turnya bilang gini, Koweli, saya mau ke Lake Matheson dong. Ya, kebetulan saya tahu memang lokasinya kurang lebih sekitar setengah jam dari Fox Glacier. Tapi dari tempat parkir masih jalan lagi 15 menit. Dan ternyata dia bisa kasih tunjuk foto-foto di Instagram. Dia bilang, kok saya mau foto seperti ini dong, gitu loh. Jadi dari tempat parkir, kita harus jalan 15 menit sedikit masuk ke dalam hutan. Lalu dia ada kayak semacam jetty. Jetty itu jadi kayak foto yang di sebelah kanan atas, dermaga kecil ya? Tapi memang bukan buat kapal. Ya, tapi bukan buat kapal, hanya buat kayak balkoni buat orang lihat. Dan view-nya persis seperti yang di posisi sebelah kanan atas. Karena dia kebetulan bisa mantul view-nya, dan gunung-gunung yang di belakang ini, yang tadi Bu Rosa bilang, itu adalah barisan pegunungan Alpen. Bisa ada background dari Mount Cook juga di situ. Jadi ini kita lihat Mount Cook, kalau tadi Tekapo itu kita lihat Mount Cook dari sisi timur, Lake Matheson ini kita lihat Mount Cook dari sisi barat. Uniknya kita bisa hiking, jadi naik helikopter ke poin A, lalu setelah itu ada guide-nya. Guide-nya akan bantu kita, dikasih sepatu khusus untuk hiking di gunung yang bawahnya duri. Lalu ada tongkat stick untuk berjalan, dikasih pakaian khusus bisa disewa. Lalu jalan trekking menuju ke poin B, dijemput kembali dengan helikopter. Atau, itu memang ada sedikit biaya tambahan, cukup tinggi juga biayanya, tapi kalau memang yang mau gratis, bisa juga, kita akan jalan di Franz Josef Glacier atau di Fox Glacier, kita bisa jalan menuju ke arah terdekat sampai kita bisa melihat glaciernya. Kalau yang seperti di gambar slideshow ini, kita terbang ke atas gunung jadinya. Nah, sedangkan kalau yang tidak perlu bayar, juga cukup menarik, kita bisa trekking kurang lebih mungkin sekitar setengah jam sampai satu jam, kita sudah bisa melihat glacier. Trekking? Lumayan capek. Lumayan capek. Tapi enak kok, itu glacier kan beda sama snow ya. Jadi kita melihat tuh gunung nggak habis-habis es semua gitu, es baku semua. Ya. Udah pernah di sini terkenalnya dengan whale watching. Jadi kita ada activity pagi, siang, itu ada jam-jam tertentu dia bisa ngeliat ikan paus ya, whale kayak gini. Ya, dari atas cruise.
dan mereka boleh dibilang guarantee bisa lihat. Kalau sampai tidak bisa lihat, kemungkinannya kecil nggak lihat itu kalau weather-nya nggak bagus. Nah, itu dia akan gantikan ke next day atau jam lainnya, ya, atau di refund, full refund. Ya, kalau nggak salah. Ini kotanya katanya bilangnya more England than England. Sampai ada jalanan yang seperti ini 45 derajat. Ya, ini apa, bisa dibilang salah satu yang objek di kota Dunedin, namanya Baldwin Street, ya, atau kita bisa World Steepest Street, ya, atau jalan paling curam, tadi bilang begitu, ya, sedunia. Betul, ya? Jadi, betul. Sempat kalah dari ada satu kota di jalanan di Scotland, kalau nggak salah. Mm-hmm. Tapi terus akhirnya Guinness Book of Record ambil balik lagi, dan Baldwin akhirnya menjadi juara satu lagi. Iya, karena memang udah diukur, ya, tingkat kemiringannya gitu, ya, bro, ya? Iya, betul. Mm. Untuk publik bisa. Bayar. Untuk keluarga, favorit juga. Bagi istilahnya mungkin yang datang ke New Zealand, enggak pada saat musim dingin, mungkin enggak sempat bermain salju, kita bisa lihat di slideshow di kiri bawah itu ada ketemu dengan anjing husky yang boleh dibilang khas daripada tempat salju. Masuk ke dalam storm room di kanan atas, bisa merasakan seperti apa kalau kita berada di Antarktik seperti itu jadinya. Ya, ini dekat sama Dunedin juga. Jadi dia bisa, kita bisa foto-foto sama batu segede-gede gitu tapi bulet-bulet, ya. Ngelihatnya tuh mana gitu kayaknya. Itu bukan bagus, telur dinosaurus, ya. Instagramable lah. Cantik banget. Itunya batunya tuh bisa banyak gitu, ya, kayak buatnya gimana gitu, bisa gede tapi rata bulet. Jadi dekat kota Invercargill, di dekat Christchurch atau Queenstown? Invercargill. Di atas. Di bawah Dunedin. Di bawah Dunedin malah. Iya. Oke, lebih dekat ke Dunedin, ya. Lebih ke selatan lagi, mau ke kutub utara, selatan. Iya, nama kotanya Invercargill. Invercargill. Iya, betul, sama seperti mirip Roy's Peak yang di Wanaka, dekat Wanaka, tapi ini agak sedikit lebih tidak terlalu panjang perjalanannya, jadi kita masih bisa tetap naik atas, bisa lihat view. Ini tidak kurang lebih sekitar setengah jam dari setengah jam sampai satu jam dari Christchurch. Di sini juga ada satu tempat yang namanya Alpaca Samara, ya, tempat farmnya alpaca. Jadi di Akarwa itu, di kota Akarwa itu ada tempat yang cukup bagus, Instagramable juga, lihat alpaka, binatang, sambil lihat view-nya yang bagus begini. Jadi nggak usah capek jalan kaki, naik mobil bisa langsung sampai ke farm. Nah ini, ini seperti ini. Ada. Bisa feeding, bisa foto sama alpaka. Bisa kasih makan, ya? Dikasih, nanti ada paketnya. Makan apa tuh? Martabak atau apa? Enggak, ya? Ya, dijual bulunya buat bikin karpet. Lebih banyak sih dia bulunya buat bikin model kayak karpet, ya, karena kualitasnya bulunya lebih kuat lah dibanding bulu domba gitu loh. Ya, tapi kurang lebih kondisinya sama lah, ya, dengan juga, di kota Karwa juga. Jadi selain lihat itu, ada kita naik cruise juga bisa lihat lumba-lumba di Akarwa. Akarwa katanya tenang, pantai, dan ada terkenal seafood di sini. Jadi makan seafood sambil yang menikmati pantainya, ada dolphin cruise. Ya, dan airnya berwarna biru, dan selain berwarna biru itu, kedalamannya kalau nggak salah hampir sekitar 2-2,5 meter, itu karena saking beningnya kita bisa lihat dasarnya. Betul kan begitu, Bro Welly? Betul sekali. Semua objek-objek wisata ini modalnya adalah di balik, jadi istilahnya kayak dibilang di balik selimut gitu, ya. Jadi harus perjuangan dulu, masuk hutan, keluar hutan, begitu keluar hutan lagi, view-nya langsung kayak begini. Ya, di semua danau di New Zealand boleh berenang, boleh mancing, boleh kanu, boleh main jet ski, boleh semuanya. Ramai sekali. Di Queenstown ada 3 ski resort, kalau mau yang bermain ski. Di Mount Hutt ini ada di dekat Christchurch, 2 jam perjalanan. Jadi kalau kita lihat di slideshow, di kiri Mount Hutt itu ada di dekat Christchurch, lalu Remarkable itu ada di Queenstown, Cadrona ada di Queenstown, Coronet ada di Queenstown. Nah, tapi kalau yang memang tidak ada kesempatan main di selatan, cuma hanya ke Pulau Utara, itu ada juga satu tempat namanya Whakapapa, ski resort, itu ada di Pulau Utara, jadi kurang lebih kalau dari Rotorua itu sekitar 2 mungkin dari Auckland lah, ya. Dari Auckland mungkin kira-kira 5 jam lah. Turun ke selatan. Sebenarnya bukan dari New Zealand. Bukan dari
New Zealand. Sebenarnya dari China, dibawa masuk dan cukup warnanya cukup bagus, jadi makanya berkembang cukup bagus di sini untuk buah kiwi. Terus. Iya, kalau buah kiwi mungkin di Indonesia kita bisa dapatkan. Yang harus dicoba itu adalah di sebelah kiri buah Vijua. Vijua itu jadi dia bentuknya modelnya kayak kedondong, size-nya. Tapi kalau kita makan itu rasanya asam manis. Asam manis. Iya, dan itu dia cuma ada di sekitar bulan Maret, April, tidak lama. Tapi itu adalah buah sebenarnya originalnya dari Amerika Selatan. Yang pasti lebih banyak daripada manusia. Walaupun sekarang sudah turun jadinya. Whitebait itu jadi kayak ikan teri sebenarnya. Ah, oke. Okay. Jadi kayak orang, mungkin size-nya enggak, mungkin size-nya kayak orang bilang teri Medan, putih bening ikannya, terus habis dikumpulin, dikasih tepung, terus digoreng. Jadi kalau, mungkin kalau seperti kayak kita bikin bakwan goreng lah, yang bakwan sayur gitu loh, yang di abang-abang biasanya jual. Jadi ya seperti itu modelnya. Jadi si ikan gitu ya. Enggak ada. Hanya ada di Queenstown. Ya, dan bukanya bisa sampai jam 4 subuh. Bukanya sampai jam 4 subuh, baru tutup? Ya, jadi buka dari pagi biasanya sekitar jam 7 atau jam 8, terus tutup lagi 4 subuh. Wow, jadi dari pagi sampai ketemu dini hari. Tapi selalu ngantri. Aneh kan? Udah bukanya panjang, hour-nya, tapi tetap ngantri. Karena tapi ngantri ya? Apa sih yang enak sih. Yang spesial tuh apa sih sebenarnya tuh? Si itu burgernya sih, burgernya besar, burgernya ya. Apa, maksudnya dia tinggi gitu. Terus kita 100 burger aja saya bisa bagi berapa orang makan, 2 orang, 3 orang masih oke, masih kenyang gitu. Ini kerang ya, makanan kerang. Ya, tua-tua itu jadi nama Maori, cuma ya dia itu kerang ya, putih lah istilahnya. Putih ya. Ini ada festivalnya sebenarnya ada di kota Bluff. Bluff itu jadi boleh dibilang di selatan, di pulau selatan paling selatan. Oke. Jadi itu biasanya festivalnya biasanya berlangsung dari sekitar bulan Maret sampai Agustus. Jadi mereka juga, seperti kita lihat di slide show sebelah kanan, jadi mereka masuk, mereka tangkap juga ada live, lalu mereka akan, istilahnya kayak ada juga beberapa lomba-lomba kayak buka kerang seberapa cepat, terus habis itu, apa namanya, mereka jual juga, tapi untuk kalau tidak musim, ada juga di mana-mana di seluruh New Zealand, cuma tidak terlalu banyak jumlahnya. Kalau makan oyster suka nggak bisa tidur? Nah itu ya. Makanya harus mentah-mentah, nggak boleh makan digoreng justru. Gitu ya. Oh ini Oyster Trail New Zealand, jadi ini rute oyster nih ya. Betul sekali, jadi itu tempat-tempat di mana kita bisa dapatkan oyster. Jadi tidak usah khawatir pergi ke New Zealand kapan saja, di mana saja. Kalau memang tidak terlalu spesifik harus Bluff, kita bisa dapatkan oyster dari berbagai tempat dengan berbagai musim yang ada di New Zealand. Iya, jadi kalau di New Zealand paling banyak sebenarnya adalah jenis wine, jenis anggur warna hijau, kan anggur ada hijau, ada anggur merah, dan anggur hijau ini diproduksi menjadi Sauvignon Blanc, dan itu terkenalnya dari daerah Marlborough, jadi ada di pulau, di bagian utara pulau selatan, itu adalah tempat jadi, penghasil wine. Jadi penghasil wine di New Zealand itu ada di tiga tempat. Central Otago di daerah dekat Queenstown. Terus di Hawke's Bay sama di Marlborough. Jadi di Indonesia pun kalau kita ketemu Sauvignon Blanc, wine putih, itu kebanyakan dari Marlborough, itu adalah buatan New Zealand. Buatan New Zealand, ya. Biar enggak. Tapi rasanya kalau wine itu memang benar New Zealand punya well-known ya. Baik sama dunia itu termasuk terkenal. Kelasnya termasuk kelas yang bagus banget. Rasanya, saya juga ada Australia, juga ada tahu, tapi New Zealand itu rasanya kalau bawa pulang oleh-oleh wine New Zealand itu juga, apa ya, termasuk suatu yang membanggakan gitu. Karena memang enak, dia punya wine itu spesial, banyak rasa, dan juga dia beberapa tempat, jadi sepanjang New Zealand itu banyak winery sebenarnya. Jadi nggak susah dapetin wine. Iya, jadi dan New Zealand juga salah satu negara tempat produksi rose wine, jadi wine yang warna pink. Bisa pulang. Yang terkenal di sini brewer, maksudnya produksi lokal New Zealand di Wellington namanya Tuatara ya. Tuatara. Iya, Tuatara Beer. Jadi dia boleh dibilang
Banyak macam ya, jadi dari mulai ale yang suka minum mungkin kayak ginger ale gitu ya, ale, lalu bir hitam, bir putih, terus lalu dia mereka ada beberapa flavor-flavor lagi, dan mereka juga boleh dibilang cukup banyak supply ke restoran-restoran, kafe-kafe hampir di seluruh New Zealand. Jadi kalau memang yang mau coba, cobalah istilahnya Tuatara, ya Heineken bir. Ya, Heineken itu di seluruh dunia gitu kan. Nah, jadi kalau udah sampai sini ini cobain lah Tuatara lah istilahnya. Tuatara bir. Yes. Ya, jadi itu nama Tuatara itu diambil dari nama semacam binatang dinosaurus di New Zealand. Kalau keju aku nggak gitu favorite. Tapi setahu saya memang dia macam-macam kejunya di situ. Termasuk ada traditional cheese, ada juga factory yang bisa kita taste cheese ya bilangnya. Di daerah dekat Weisels itu ada. Saya nyobain. Jadi kejunya macam-macam, saking banyaknya tuh saya juga nggak tahu bentuk apa nama-namanya, tapi mereka bagus banget dari produknya. Jadi kan susu, keju, coklat itu susunya berhubungan dengan dairy product mereka. Karena banyak domba ya, jadi penghasil domba besar di situ, banyak menghasilkan ini semua dairy product. Ya, ini jadi kebetulan di slideshow tadi saya lihat sekilas ada Angkor ya. Angkor itu jadi kepunyaan New Zealand, dia memang produksi dairy seperti ini. Kalau di kebetulan sampai di Auckland, mau cari tempat keju, ada satu daerah namanya Puhoi. Itu sekitar 1 jam dari Auckland ke utara. Itu daerahnya memang produksi atau cukup terkenal keju di New Zealand. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa beli dan setelah itu bawa pulang ke Indonesia ya. Mereka nggak encer, madunya tuh kental. Betul. Bagus banget buat kalau yang misalnya kita lagi mau batuk atau mau flu, minum madu itu bisa lebih cepat sembuh. Dan mereka tuh ada grade-nya ya, ada grade-nya, ada kandungan yang di dalamnya. Plus-plusnya, 5 ada kandungannya plus, ya. Itu ada. Iya. Jadi istilahnya perlu beli madu itu yang perlu diperhatikan UMF-nya. Jadi selama ada UMF-nya itu biasanya asli dan mungkin madu New Zealand Manuka ya, karena Manuka ini agak sedikit beda. Jadi saya pernah mendapat beberapa respon kenapa madunya warnanya seperti gula merah kental, seperti madu basi, sedangkan mungkin di Indonesia madunya adalah madu bening kayak minyak goreng. Jadi jangan khawatir kalau kita lihat madu Manuka memang warnanya itu. Karena saya pernah sekali ada tamu yang ke sini, begitu pulang dia teks saya, "Weli, madu saya kenapa madu beku seperti ini ya, warnanya coklat di fotoin." Saya bilang itu adalah ciri khas daripada Manuka, bukan seperti minyak goreng lah. Jadi jangan kaget kalau kita beli, udah sampai Indonesia warnanya seperti itu. Apa bisa beli dan untuk oleh-oleh ini, ya ini apa tadi coklatnya itu menggantikan Cadbury ya sekarang ya Weli ya, Cadbury kan tutup. Enggak juga sih, dia dari waktu zaman dulu Cadbury sama Whittaker's masih ada, cuma saya pribadi jujur saya nggak suka Cadbury karena Cadbury buat saya terlalu manis ya. Bener ya, Whittaker's ini jadi enak. Betul, kalau ke seperti Bro Michael bilang ke Swiss lihat pemandangan, ke Swiss juga beli coklat ya, mungkin coklat Lindt gitu ya, kan ya. Nah, New Zealand harus beli Whittaker's. Di mana-mana di seluruh restoran di New Zealand bisa ada pavlova, bahkan makan pagi di restoran atau makan malam kadang-kadang mereka ada juga. Jadi ini kue seperti apa nih, kue buah kah, buah-buahan atau pavlova ini jadi kayak apa ya, bahan dasarnya dari putih telur, mereka kocok campur dengan gula, jadi manis sekali. Nah, memang jadi, dessert ya? Ya dessert, dan di atasnya biasanya dikasih berbagai macam jenis berry-berry, ya. Jadi ada strawberry, cranberry, blueberry, dan es krim di Patagonia, di Aerotown ya, atau di Queenstown juga ada. Ya. Nah kalau Hoki-Poki ini? Hoki Poki ini jadi sebenarnya dia bukan jenis ya, tapi rasanya ya. Jadi dia adalah kayak campuran dari vanilla ice cream, terus sama flavor honeycomb toffee ya. Honeycomb itu jadi kayak sedikit mungkin madu kayaknya ya. Toffee itu jadi kayak saya harus cari dulu bahasanya. Saya ngutang dulu, pokoknya itu campurannya dari honeycomb toffee sama vanilla ice cream, betul sekali. Apalagi kalau lagi dikasih sampelnya gitu, anget-anget baru jadi. Kue kering ya, ini kue kering bisa dibeli untuk bawa pulang ya. Ya. Dan hanya ada di Queenstown, betul? Kalau untuk cookie time di supermarket di mana-mana ada. Tapi yang cuma ada satu itu di Queenstown adalah cookie bar, gambar kanan sebelah atas. Ah. Bar.
gitu. Okay. Jadi di Cookie Bar itu selain dia produksi coklat, cookies-nya dia kasih ada berbagai macam dessert kayak gambar kiri bawah di slideshow. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan cookies-nya saja di seluruh supermarket, jadi ada kayak Indonesia bilang mungkin di Carrefour, di Hero gitu kan, yaitu ada jual. Okay. Tapi rasanya terbatas, cuma hanya 3 rasa standar. Kalau mau yang aneh-aneh, ya di Cookie Bar di Queenstown itu lebih banyak rasanya.